Dominasi pasukan Johor Darul Ta'zim dalam saingan Liga Super musim ini nyata tiada tandingan. Selain tidak pernah tewas dalam 17 perlawanan Liga, mereka juga tidak pernah mencatatkan sebarang keputusan seri. JDT kini membuktikan bahawa mereka adalah kelab terkuat di Liga Super Malaysia apabila mereka memecahkan rekod jaringan gol terbanyak dalam semusim yang sudah lama dipegang oleh pasukan Selangor sejak tahun 2009. Pada tahun 2009, pasukan Selangor telah meledak 64 gol dan JDT berjaya memecahkan rekod tersebut selepas berjaya merekodkan 67 gol walaupun perjalanan liga masih lagi panjang untuk dilalui. Perkara tersebut dikongsikan oleh JDT dalam media sosial mereka. "67 gol yang dijaringkan oleh kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim setakat ini pada musim 2023 merupakan rekod baharu Liga Super Malaysia. Rekod sebelum ini adalah 64 gol oleh pasukan Persatuan Bola Sepak Selangor pada musim 2009. Luaskan kuasamu Johor," kongsi JDT di laman Instagram mereka. JDT berjaya memecahkan rekod tersebut selepas membelasah Kelantan FC 5-0 pada aksi Liga Super yang dilangsungkan di Stadium Sultan Mohamed. 5 gol JDT disumbangkan oleh 2 gol Fernando Forestieri, manakala Bersun, Oscar Aribas dan Akhyar Rashid masing-masing menyumbang 1 gol. Liga Super 2023 akan berehat lebih kurang 2 minggu bagi memberi laluan aksi final Piala FA yang menemukan JDT dan Kuala Lumpur City FC. Perlawanan akhir itu akan dijadualkan berlangsung pada 22 Julai dan bertempat di Stadium Sultan Ibrahim.